dimandikan lagi. Amin. Ya, kita kan kalau lebaran sama anak mah lebaran mandi. Habis mandi disuruh salin. Habis salin diajak main. Diajak makan, mau ke jalan kemana-mana. Itu yang nanti kita lakukan. Ya. Jadi senangin anak yatim biar mereka senang hatinya. Ya. Kita sama-sama bersolawat, mudah-mudahan pemberi tempat, pemimpin tempat majlis taklim Nurul apa ini? Mahabbah Pak Muhibin, mahabbah ya. Dipenuh, ha? Bukan hasanah ya. Kita penuhi dengan salawat. Ya ayyuhan nabi Allah kaukabun. Ya ayyuhan nabi wa kaukabun turi anta ima qurhan tadi begitu bangga, luar biasa berebut pada pengen sedekah, Allah ganti dengan jaminan masuk surga. Amin. Semoga yang cinta sama yatim, nanti kita di akhirat diseret, kita dituntun, kita bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fatihahkan untuk semuanya, yakin malam ini Allah turunkan rahmat berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Izin, kamu siapa namanya nih? Ya, ya. Kamu laki-laki perempuan? Laki di sini kalau. Kalau santri udah enggak usah. Sini nak. Kamu kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 SMP. Udah punya pacar belum? Belum, jangan dulu ya. Mak, kamu masih bingung. Nah, apa sih yang kamu pengenin hari ini dari pagi sampai malam ini? Kamu pernah terbesit pengen apa? Ada yang nanya gini enggak sama kamu? Enggak ada. Sekarang Abi yang nanya. Kamu pengen apa? Jersey. Pokok sudah ada ya? Nah, peci masih ada. Kain sarungnya? Sendal? Masih ada. Sepatu? Gak ada. Berapa duit sepatu harganya? Gak pernah kamu tahu berapa? 50 ribu? Murah amat sih. Ini dari Abi khusus. Ya, buat beli sepatu besok.
Ya turun. Amar sini boleh, Amar ngeliatin nih. Ini anak Abi kalau nggak dibagi nggak nyamperin ntar. Ngeliatin aja. Udah beli. Udah beli. Bingung Abi nanya. Udah beli aja. Amar dari pagi sampai malam ini tadi pengen apa? Nggak tahu. Mana lagi apa Abi nih? Katanya berapa bulan Abi diblok nomornya? Bukan diblok. HP Abi rusak. Gak ada yang beliin kan? Karena Abi juga yatim. Ayo, kamu pengen apa? Jangan minta HP, gak boleh. Karena persyaratannya belum terlaksana kemarin. Hafal surat juz 30. Tapi alhamdulillah belum hafal. Alhamdulillah belum. Ya udah, 10.000 cukup. Ayo, mau beli apa? Anak putri selain dari pondok, kalau pondok udah tenang aja. Ada gak yang kecil nih? Emaknya jangan, udah gede emaknya. Sepatu. Hah? Sepatu. Ada sendal lagi nomor 40, muat gak? Nah jadi seperti itu. Tanyakan kebutuhan mereka. Tanyakan keinginan mereka. Tanyakan maunya mereka. Itu yang mereka pengen dari kita. Kita gak pernah sempat. Kita cuma sempat ngurusin anak-anak kita. Gak pernah sempat bagaimana. Sahabat saya terakhir di ceramah saya, sahabat saya waktu pulang dari pesantren Nurul Hidayah, balik mau pasaran ke daerah Tasikmalaya, beliau assalamualaikum sama ayah, kenapa ya? Nah mau pulang nak, saya mau besok pasaran. Ya udah, jam berapa besok pasaran? Jam 8. Senduk. Apa yang kamu minta? Uang buat pasaran pondok selama sebulan. Berapa duit? Saat itu 100.000 cukup pak. Apa kata bapaknya? Nak, jangankan buat kamu, buat yatim belum ada. Kalau kita gimana? Jangan buat yatim, buat anak saya juga enggak ada. Tapi beliau